Aku gak sudi ya tinggal di rumah tukang selingkuh kayak kamu. Ica, kamu beneran mau pergi? Mau gak mau aku harus pergi. Padahal dulu kami pasangan yang harmonis. Mau seperti apa sih sayang? Kamu tuh bikin deg-degan aja. Oke, sekarang buka yang matamu. Wah, keren. Rumah ini buat siapa sayang? Ini rumah untuk kita. Will you marry me? Makanya aku gak ragu buat terima lamaran dia. Dan di rumah ini, banyak banget kenangan aku sama Arga. Tapi cuman gara-gara draft merah ini, hubungan kita berakhir. Kenapa ada baju cewek lain di mobil kamu? Kamu selingkuh kan? Kan aku udah minta maaf. Aku hilaf bentar doang. Lagian kan aku udah balik lagi ke kamu. Tetap aja, kamu itu udah nodai kepercayaan aku. Apapun alasannya, aku gak bisa nerima orang selingkuh. Dengan keluar dari rumah ini, aku bakal lupain Arga. Tapi kenapa harus aku yang berjuang move on sendiri? Tapi mau semarah apapun aku sama Arga, aku gak bisa ninggalin dia yang sakit sendirian. Kamu bertahan ya. Ntar lagi dokter datang. Cak, maaf. Cinta kamu. Arga, bangun sayang. Arga. Tapi kenapa kamu justru pergi ketika kita belum berdamai? Kalau semasa aku hidup selalu bikin kamu sedih, kenapa di saat mati kamu masih sedih? Aku lihat kamu diambil cewek lain emang sakit. Tapi aku lihat kamu diambil Tuhan jauh lebih sakit. Sesayang itu ya kamu sama aku. Cak, kamu boleh tinggalin rumah ini. Lupain aku dan carilah kebahagiaan baru. Aku pamit. Pada akhirnya, aku tetap harus meninggalkan rumah ini. Karena alasan aku bertahan udah gak ada.